Satuan Narkoba Polres Karawang berhasil mengungkap peredaran narkoba jenis sabu di Karawang, Jawa Barat. Peredaran barang haram ini dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya mengedarkan narkoba dengan berkedok warung nasi di wilayah Cilamaya, Karawang. Satuan Narkoba Polres Karawang berhasil mengungkap peredaran narkoba jenis sabu di Karawang, Jawa Barat pada Selasa siang. Kasat Narkoba Polres Karawang, AKP Arif Zainal Abidin mengatakan, dalam pengungkapan kasus ini, sudah ditetapkan tersangka sebanyak 9 orang dari 8 kasus. Semua tersangka merupakan bandar narkoba yang berhasil ditangkap selama 10 hari sebelum operasi Lodaya 2023. Bahkan polisi berhasil membongkar peredaran narkoba berkedok warung nasi yang selalu ramai pembeli di wilayah Cilamaya, Karawang, Jawa Barat. Berkat adanya laporan dari seorang polisi yang menduga warung nasi tersebut hanya kedok untuk melancarkan peredaran narkoba. Adapun target penjualan narkoba berkedok warung nasi ini adalah anak sekolah dan warga sekitar. Karena dia standby di tempat penjual nasi uduk, yang notabene adalah nasi uduk itu sudah 2 hari tidak melakukan kegiatan jualan nasi uduk. Jadi mendapatkan laporan dari polisi RW bahwasannya ada satu warung penjual nasi uduk dicurigai banyak anak muda dan warga yang sering mondar-mandir di lokasi penjual nasi uduk tersebut. Dari hasil penangkapan disita 161,64 gram narkoba jenis sabu siap edar. Lantaran sebagian sudah dikemas kecil dengan bungkusan mirip permen. Petugas juga menyita obat keras tertentu dari tangan pelaku. Para tersangka ini terancam hukuman penjara 4 tahun hingga paling lama 20 tahun penjara. Usman, Karawang, Jawa Barat. Bagaimana skema peredaran narkoba berkedok warung nasi ini? Kita tanyakan kepada Kasat Narkoba Polres Karawang, AKP Arif Zainal Abidin. Selamat sore, Pak Arif. Selamat sore. Ya, Pak Arif, dari proses penyidikan yang sudah berlangsung, ini sudah diketahui kan sudah berapa lama sebenarnya peredaran narkoba berkedok warung nasi ini? Jadi, perlu kita jelaskan bahwasanya warung nasi itu sudah, mereka melakukan kegiatan sudah berjalan 3 minggu, yang sudah cerah karena memang awalnya si pengedar ini berjualan melalui kios sembako. Cuma berhubung sudah gerah di wilayah Karawang sudah banyak yang kita tangkap, makanya mereka beralih dengan berpura-pura sebagai penjual nasi uduk yang ada di tempat dekat lokasi di mereka jual. Sudah berapa lama tadi, Pak Arif? Sudah 3 minggu. Sudah lebih dari 3 minggu mereka melaksanakan kegiatan tersebut. Oke. Ini betul bahwa memang targetnya adalah anak-anak sekolah? Sebenarnya bisa dikatakan bukan anak sekolah saja, karena yang kita dapatkan di lokasi itu yang kita amankan kebetulan mereka berpakaian preman dan sudah dewasa semua. Oke, tapi ada anak sekolah? Tidak ada anak sekolah. Oh, tidak ada anak sekolah, jadi adalah warga sekitar? Warga sekitar dan yang warga jauh juga dari lokasi tersebut yang kita amankan juga. Oke, sekarang sudah ditangkap pelakunya, apakah akan dikembangkan untuk kemudian mencari mereka yang kemudian membeli narkoba dari para pengedar ini? Tentunya kita akan melakukan pengembangan selanjutnya kepada bandar dari pemilik barang tersebut. Pasti kita kembangkan lagi, kita masih melaksanakan kegiatan di lapangan untuk melakukan pengembangan. Apakah juga akan dikembangkan kepada pemasoknya? Pemasok narkoba ini dari mana? Sudah adakah pemetaan dari polisi? Tentunya, semua sudah kita kantongin data-datanya masing-masing dari pengedar tersebut dengan melalui percakapan yang ada di WA si pengedar yang sudah kita amankan. Berarti identitas dari pemasok barang haram ini sudah ada di kantong Polres Karawang? Sudah ada. Tentunya sudah semuanya. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pengembangan. Oke. Berarti dalam pengejaran? Apa sudah diketahui lokasinya? Masih dalam proses pengejaran. Oke. Pak Arif, ini kan ada 9 ya pengedar narkoba yang sudah ditangkap. Apakah berarti seluruhnya ini semuanya memang terhubung dalam satu jaringan yang sama atau seperti apa? Perlu diketahui bahwasannya ini mampu mempunyai kasus yang berbeda.
Karena salah satu dari tersangka yang diamankan ini bukan hanya bentuknya sabu ataupun obat-obatan. Ini dibuat dalam bentuk dua perkara. Yang pertama kita amankan itu adalah perkara narkotika adalah sabu-sabu. Yang kita amankan di warung ini adalah obat-obatan terlarang. Yang tentunya tidak mempunyai izin edar untuk dilakukan peredaran. Berarti kemungkinannya berbeda begitu ya? Berbeda. Oke. Dan saat ini Polres Karawang tengah juga mendalami dan juga mengejar tadi ya pemasok dan juga tentunya sudah mengantongi identitas dari para pembeli. Terima kasih banyak AKP Arief Jainal Abidin, Kasat Narkoba Polres Karawang sudah bergabung bersama Berita 1 Sore.